Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan granit untuk gerbang Ojolali Islamic Center hari ke-158. Tanggal 4 Agustus. Tanggal berapa sekarang? Hari Kamis ya? Udah bulan Agustus sekarang. Iya. Agustus tanggal 4. Tanggal 4 Agustus, Pak. Tanggal 4 Agustus. Hari keblok reklamasi. Sehari kelar berarti, Pak ya? Mana ini? Ini. Iya. Iya. Laper, Pak. Ya inilah hari ini pengerjaan pemasangan granit sudah kering. Bang. Ininya papannya. Cor-corannya kemarin sore. Sudah dipasang sore kemarin tapi dicopot lagi 3 biji karena hujan. Hati-hati, Pak. Diserang hujan, lagi pasang serang hujan. Isi dari Islamic atau Ojolali Islamic Center adalah pertama Masjid Nam Syuhada yang sebentar lagi kita pasang apa nama buat cor-coran itu apa namanya? Besting. Berapa lama masang besting? 6 kali 13 tuh. Nah, 2 mingguan lah. 2 mingguan ya. Kalau ngecor sehari ya? Ngecor sehari. Insyaallah 29 hari tanggal 29 sih bisa ya buat sholat pertama ya. Insyaallah. Dan kemudian isi dari Ojolali Islamic Center insyaallah adalah sekolah Ojolali Islamic School SMP untuk yatim duafa gratis. Amin. Insyaallah. Amin. Ya. Amin ya Allah. Dan kemudian juga sekaligus kita akan membangun di sini adalah Ojolali Kampung Inggris ya. Ya, insya Allah desa ini akan menjadi Kampung Inggris. Kita mulai dengan Kampung Inggris Ojolali. Ngomongnya Inggris dong. Inggris semua, insya Allah. Salah satunya ya? Yang ngajar ya insya Allah saya. Ya. Saya bisa nggak ya kira-kira? Bisa. Karena soalnya pakai toge bakabung terus, Pak. Ya inilah para penonton di 5 benua tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta 120 meter. Kita mulai bangun hari Senin 2 Agustus 1 tahun yang lalu 2021 dengan modal pertama dari para donatur adalah Rp750.000. Dan insya Allah sekarang kita akan bikin 2 lantai. Lantai pertama dulu di keramik. Keramiknya sudah ada 50.